Tak, dah balik dari Langkawi dah. Alhamdulillah. Macam hari ni Langkawi banjir kan. Masa kita orang semalam, masa pagi semalam, masa kita sampai tu memang dah hujan dah. Hujan especially pagi, 5 pagi subuh tu hujan sampailah tengah hari. Okay? So 2 hari kat sana, 3 hari kat sana, memang pagi memang hujan je. So hari terakhir kita duduk pagi tu, dia punya air pantai tu macam pelik sikit. Macam dah tengah hari pun masih lagi air pasang yang kuat. Macam pelik sini. Betul, hari cakap lah, dia tak sedap hati je. Dia kata nasib baik kita punya flight balik hari ni. Lepas tu bila tengok, betul-betul banjir kat sana. Wah, saya ada sebab juga ada 40 orang terkandas dekat Telaga Tujuh kan. Jadi harap semua terselamat, dan siapa kat sana kena be extra careful, because yelah kat cuaca yang tak baik, kita tak tahu lah kan apa jadi. Kenapa semua nak tengok Bilal? Kan dah tengok Bilal dah. Cukup lah tu. Takut tercabut sekarang yang tudung. Kena buka-buka telefon, tercabut sekarang tudung. Mati tu. Okay, so ni telekong. Salam. Tak sempat nak lipat ya, untuk cepat. Kan ada perangai macam tu. Lepas solat, macam apa. Okay, harga RM199. Kita tengok juga warna-warna lain yang ada. Amin. Ya Allah, ya Rabbi. Banyak yang doakan Bilal kan. Dekat mana-mana saya tengok pun. Alhamdulillah, syukur. Syukur sangat-sangat banyak yang mendoakan, banyak yang message saya personally juga, NDM saya. Terima kasih banyak-banyak. Sejujurnya lah kan, saya masih lagi ada terluka sikit daripada apa yang jadi. Jadi that's why I'm like a bit, I'm macam hold back sikit lah pasal apa, sharing pictures and whatnot. That's why I'm like, you know what, bagi saya time lah to nak time, how do I say, dia bukan apa, macam just rasa macam sedih dan terluka tu masih ada tentang certain things. So that's why I rasa macam okay lah, tunggu dulu. Macam this is not the right timing for me and also for my family untuk buat atau cakap apa-apa. So alhamdulillah kan, at least apa yang ramai nantikan, ramai yang minta tu, you guys sudah dapat tengok wajah macam mana, anak rupa anak semua. Selebihnya tu saya rasa kita chill dulu lah. Macam tu. Kalau setelah-setelah yang saya suka, usually apa yang saya buat, saya akan letak tepi, allocate macam 100 like ke macam tu. So saya akan macam bagi kat kawan-kawan, bagi dekat ustazah, bagi dekat klien-klien. Saja macam that's how I rasa macam boleh membuatkan these people somehow ingat kat kita jugalah. So buat tengah pakai pelekung tu, teringat tu doakan macam tu lah. Janganlah tanya sebilah lagi, cukup lah. Stress sebab macam rasa macam pressure korang macam bila. Kan tunjukkan macam tu. Bila dah tidur dah, tadi sebelum masa nak live tadi tu, dia baru nak masuk bilik, dia dah tidur dah. Again. Agak dia kalau dukung dia, kalau dukung dia tak apa-apa nak cepat lena. Tapi kalau letak, dia tidur cepat. Sebab dia dah biasa macam tu kan. Kalau dukung, dia akan macam banyak bunyi. So kalau letak dia secepat je. Apa lagi korang ni kat komen ni? Apa masalah korang ni? Astagfirullah.
saya rasa kita dah boleh move on kot daripada daripada isu ni. Okay. Apa yang jadi hari itu tu buatkan I pun banyak fikir juga. So kita tak naklah macam cakap ulas benda tu kat sini, sebab kat sini saya memang niat untuk share barang-barang Nailofar. Jadi tak ada keperluan untuk kita bercakap tentang anak kat sini. Cuma satu benda aja, satu benda je saya bercakap. Saya dah kongsikan, saya rasa itu dah cukup untuk penuhi kebanyakan orang punya permintaan, kan? Dan selebihnya tu saya rasa tak perlu lagi pada masa ni macam tu. Kadang-kadang, to be honest, tak terpakai turun-turun ni semua. Saya ada satu lagi tempat suami sewa, kan? Suami sewa untuk saya letak barang-barang. Ya Allah, ya Rabbi, barang-barang yang lupa terlalu banyak. Berkotak-kotak yang tak buka pun lagi. Turun tudung, bag-bag, telekung, sejadah, semua yang memang warehouse that I allocate untuk saya, tapi saya tak terpakai barang-barang tu. So saya pun tengah fikir macam mana nak buat dengan barang-barang ni semua, sebab tak naklah simpan terlalu lama. Tapi nak bagi orang pun, nak bagi orang yang maksudnya benda tu betul-betul kena berbaloi untuk bagi. Maksudnya orang yang penerima tu boleh manfaatkan betul-betul, kan? Sebab sepatutnya itu barang-barang yang barang saya sendiri lah. Cuma saya tak sempat pun nak pakai.